Untuk jeti di dalam yaitu di Sungai Blencong, khususnya di Walijaya Kosong, di jeti aja ada 2 tongkang CPO, yaitu Millennium sama apa itu usaha motor atau apa namanya itu, yang kecil ke perahu kayu itu gitu loh. Oh, ini Bintang Timur 5 itu untuk ASD kosong, BKP kosong. Untuk jeti KTU masih ada Kimberly. Untuk jeti KTB ada Berkat Mandiri itu, Berkat Mandiri 3 gitu. Untuk jeti KBN kosong, kapal-kapal yang ada di jeti dalam KCN samping, tempatnya di samping apa, di seberangnya STP, seperti ini bisa dikatakan kosong-kosong juga.